Sebuah mortir aktif ditemukan di belakang rumah Sunoto, warga Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Senin 5 September. Setelah diamankan petugas di bom Gegana Polda Jawa Timur, mortir langsung dibawa untuk diledakkan. Kata Sunoto, rencananya perkarangan tersebut mau didirikan sebuah bangunan. Sesaat ia membersihkan dan menggali beberapa tunas pisang, muncul sebuah benda aneh dan keras. Merasa curiga, ia menyuruh anaknya Abdul Qadir, 40 tahun, melaporkan ke Babinsa dan Babin Kaptipmas desa setempat. Setelah diketahui bahwa benda aneh tersebut adalah mortir, malamnya tim identifikasi ke lokasi ditemukannya mortir dan melakukan pengamanan. Lalu pada Selasa 6 September pada pukul 9 pagi, tim penjinak bom Gegana Polda Jatim ke lokasi ditemukannya mortir. Setelah itu, mortir dibawa ke lapangan tembak PT Semen Indonesia Desa Pongpongan, Kecamatan Merak Urak untuk diledakkan. Saat ditanya wartawan Blok Tuban terkait sejarah desa apakah ada riwayat pertempuran perjuangan di Desa Padasan, Abdul Qadir mengaku tidak pernah mendengar cerita tersebut. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blok Tuban TV mengaparkan.